Selamat datang di video tour Fakultas Informatika Telkom University. Hei, Namang. Oh iya, Telkom University juga memiliki budaya Hey, Harmony, Excellent, Integrity sebagai salah satu pilar budaya organisasi. Perkuliahan sarjana di Fakultas Informatika dilakukan di 3 tempat. Gedung Kuliah Umum, Gedung A, dan lantai 6 dan 7 Telkom University Landmark Tower. Sekarang aku lagi ada di gedung Telkom University Landmark Tower. Yuk ikutin biar kalian tahu ada fasilitas apa aja di Fakultas Informatika. Sekarang aku lagi ada di lantai 1. Di sini ada ruangan LAAK untuk layanan administrasi akademik kemahasiswaan. Halo, nama saya Rihan Dayani. Saya sebagai kaur akademik di Fakultas Informatika. Halo, saya Aditya Firman Ihsan, selaku kaur kemahasiswaan Fakultas Informatika. Untuk menuju lantai atas, kita bisa menggunakan lift yang ada di sini. Nah, sekarang kita ada di lantai 5, di mana di lantai 5 ini tempatnya para dosen yang ngajar di Fakultas Informatika. Dosen-dosen di Fakultas Informatika terbagi ke dalam beberapa bagian. Terdapat 4 kelompok keahlian. Yang pertama ada Data Science. Nah, yang kedua terdapat Intelligence System. Yang ketiga terdapat Cyber Physical System. Dan yang terakhir terdapat Software Engineering. Kelompok keahlian berperan untuk kelompokan riset dan kepakaran. Pada tugas akhir juga, nanti akan dilakukan berdasarkan kelompok keahlian. Ini. Jadi gini, di lantai 6 ini Fakultas Informatika memiliki beberapa kelompok keahlian. Nah, dari masing-masing kelompok keahlian tersebut memiliki lab praktikum dan juga lab risetnya masing-masing. Oke, mungkin kita akan coba untuk kelilingin gedungnya, kita mulai dari sebelah sana kali ya. Oke, sekarang kita ada di lantai 7. Di lantai 7 ini Fakultas Informatika memiliki beberapa ruang kelas dan juga ruangan lab praktikum. Oke, sekarang kita ada di lantai 17 nih. Nah, di lantai 17 ini Fakultas Informatika punya apa sih? Kita punya banyak ruangan khusus kalau Fakultas Informatika itu. Di antaranya ada ruangan dekan, ada ruangan wakil dekan, ada ruangan kaprodi, ada ruangan sekretaris Fakultas Informatika, dan ada ruangan sumber daya manusia, serta ada ruang rapat juga di sini. Di Fakultas Informatika terdapat beberapa aturan umum yang harus kalian ikuti dan juga patuhi.
fiturnya. Seru kan? Karena itu aku tunggu kalian di Informatika. Dadah!